Okay, sekarang saya bersama dengan Puan Suzana, pengurus Porch Kodok yang terdapat di Lagana Heights. Jadi kita tak tahu dulu Puan, waktu bila Porch Kodok ni beroperasi? Mula beroperasi pada bulan 11 hari tu, 11 2014 lah, dah 3 bulan lah dah beroperasi. Dah 3 bulan ya? Apakah menu yang tersedia di Porch Kodok bermula pada sarapan pagi? Sarapan pagi kita ada nasi lemak, bihun goreng, sumbu kari, rebus, laksa, soto ayam. Lepas tu menu utama juga lah, lempeng, cekodok semua. Mana dah bermula di awal pagi? Dah mula. Lepas tu kita akan sambung tengah hari, masakan kampung lah. Khasnya kita ada ikan patin Sungai Pahang. Masak lemak ni lah. Gulai tempoyak Pahang. Jadi biasanya kalau menu tengah hari tu berapa jenis sekurang-kurangnya ada buat? Setakat ni dalam 20 ke 30 jenis macam tu lah. Termasuk ulam-ulaman? Bila masuk saja waktu petang, apakah menu utama pelanggan-pelanggan yang datang ke Porch Kodok ni buat? Belah petang tu yang tadi kau utama ni lah cekodok lah. Cekodok pisang, cekodok kubis tu memang itu yang paling utama sekali lah. Selain cekodok wajib lah. Cekodok wajib lah. Kita dah mula dah nakat goreng-goreng panas pun kita dah mula. Dah ada, Seperti apa buat? Seperti nasi goreng kampung semua, nasi mi goreng. Kita dah mula lah daripada petang tu. Termasuk western food? Western food, petang pun dah mula lah. Dah boleh petang. Biasanya petang familiar, waktu yang betul-betul buat operasi untuk makanan ni biasanya dalam pukul berapa buat? Petang kita start pukul 3 tu dah mula. Pukul 3 dah mula? Tapi western tu kita selalu lambat sikit lah. Lambat sikit lah. Pukul 6 macam tu, mula lah. Biasanya waktu kemuncak pelanggan tu? Kemuncak tu, lepas asal ke buat? Lepas pukul 5 atas tu memang waktu tengah pack lah. Tengah pack lah. Kemuncak pelanggan lah. Kemuncak sekodok lah. Permintaan tinggi. Sekodok lah masa tu. Jadi selain daripada tu, katanya ada sate ? Ya, sate Willy kat sini. Sate Willy? Sate Willy yang kita dapat franchise sate Willy lah kat sini. Dia bakar kat sini lah? Bakar kat sini. Sate Willy memang cukup popular pun ? Sate kajang. Jadi pendek kata kalau datang ke Porch Kodok ni, apa saja kemahuan selera untuk menempati cita rasa pun ? InsyaAllah. Untuk yang terakhir bagi yang melayari YouTube dan yang ingin mengenali lokasi Porch Kodok, apakah ucapan Puan? Saya mengelu-elukanlah kedatangan pelanggan-pelanggan baru, pelanggan lama. Saya ucapkan terima kasih juga lah pada pelanggan-pelanggan setia kami yang boleh katakan saban hari semua tu kan. Untuk makluman Porch Kodok beroperasi antara pukul 7 pagi hingga 12 malam di Porch Kodok Cafe dan Catering, bertempat di Lavender Heart, belakang Hospital Salam. Ini tempat yang dikenali Hospital Salam ? Belakang Hospital Salam. Hospital Salam ni orang tahu dulu kan ? Ada lagi satu sekarang ni, anda boleh mengenali Porch Kodok 24 jam melalui melayari YouTube, melalui blog dan sebagainya. Jadi saya nak tanya sikit Puan, dalam blog ni, online Puan mungkin ada perniagaan lain yang akan datang kan? Ya, memang coming soon lah. Kita sebenarnya tengah melancang beberapa perniagaan dalam talian. Dalam talian jugalah, InsyaAllah. Seperti kuih-muih raya. Kuih-muih raya, ya. Kuih-kuih pun untuk tambahan, catering pun kita memang dah buat catering.
mungkin kita akan meluaskan lagi target ini. Dan mungkin akan datang ada untuk tempatkan delivery ya, macam Stay Melaka dibuat sikut sebut delivery ya untuk kawasan persekitaran ya. InsyaAllah. Akan datang buat ya. Jadi kepada peminat-peminat Poch Kodok, jangan tinggallah melayari laman blog dan juga YouTube ya. Okey, terima kasih buat ya. Mungkin pelanggan dia nak tahu juga lah harga cekodok yang dijualkannya macam mana dia? Harga cekodok yang dijual di kedai kami satu set RM2. Satu set RM2 ada 7 biji. Semua sama. Semua satu set semua RM2. Masih sama di warung dulu lah kan? Masih sama di warung dulu lah untuk 7 biji. Dan untuk sampingan tu juga kita ada kalau ada additional macam kuah kari kambing, kuah kari sardin, kuah sambal sardin, itu kita akan sediakan lah. Tapi itu dalam satu piring RM3 ke RM5. Tapi sebenarnya tradisi lama di warung tu masih kekal di masih sini. Masih kekal di sini. Jadi kepada yang datang melawat ke Negeri Sembilan, Lancung ke apa semua, dia boleh datang ke Port Skodok dan boleh datang. Hubungi direct nombor talian yang tertera di sini. Yang tertera boleh. Untuk kalau buat tempahan, kami boleh sediakan untuk. Dan kami juga sediakan catering untuk kenduri kahwin cekodok. Contohnya untuk 1,000 orang, kami kawasan Seremban kami ambil 550. 550? 550. Kalau luar daripada Negeri Sembilan, antara 600 ke 650. Itu harga ditawarkan lah. Harga ditawarkan untuk 1,000 orang. 1,000 orang. Itu memang ada harga patut lah. Okey, terima kasih Dan. Sama-sama.